berapa? Ruangannya 25an. Oh, mau jahit gue mana lo? Oh, jahit biasa ini 10. Bedanya sama jahit biasa apa tuh pak? Dia berwarna. Warna? Badannya iya. Itu masih baru sebagian doang, soalnya masih baru 2 bulan. 25. Ini belum jadi ya? Belum. Masih mutasi. Kalau gede biasanya paling itu berapa senti pak? Bisa BO 7. 7 senti? Ya, paling gede. Ya. Oh ini baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Sudah meduk pak. Hah? Sudah meduk? Iya. 2 bulan juga. Ini juga sama nih, jayan juga nih? Iya, cuma jayan pak. Ini doang yang pelakat. Ini sama. Apa Edmond? Apa nih? Bukan. Bagan. Bagan. Oh, bagan. Bagan pelatak. Yang lain ini jahit juga. Bawah juga jahit juga. Ini ya, cewek ya? Ini. Ini cewek. Bukan yang ini? Bukan. Ini cewek itu badannya udah mulai keluar. Ini ceweknya berapa? Ini 2 bulan juga ceweknya ini. Ceweknya berapa? Ceweknya 15 kan? Ceweknya. Oke, okay, bagus sih ceweknya. Tangkar, ditangkar. Cari yang bibit ceweknya. Nah, enggak, nanti anaknya pak yang beda pak. Ini tapi kalau ini mah belum kelihatan itu ya. Ini belum kelihatan. Ini baru berapa bulan bang? Dua bulan ini. Dua bulan ya. Soalnya tiap jenis gaya. Ini bibit sendiri nih? Oh, enggak, beli lagi. Oh, beli sama orang. Dapat 15. Aduh, enggak dapat. Ambil pak. Dua ini. Tuh, 15 ambil dua loh pak. Sama itu tempatnya. Berdua nih. Belum dapat. Belum nyampe ya. Udah gini aja 352. Tolong sedikit kita. Saya untungnya juga sedikit. Masih bibit ya soalnya. Iya, pak. Kalian boleh beli lagi. Kalau di parung mau 50. Pak, kalau supaya warnanya numbuh pakai apa, pak? Biasanya. Pakai ada yang itu. Ini enggak, pak? Yang multicolor. Multicolor tuh plakat ya. Plakat ya. Pakai apaan pak? Pakai daun itu ya? Waru? Daun tapang bisa pak. Pakai ini juga bisa. Daun tapang kan di Solo kantor banyak. Oh itu pak, pakai itu warna itu. Pakai ini. Biru. Coba dong. Pakai ini bisa, itu warna mah. Katanya dikasih air garam dulu ya, kalau mau di ini ya? Jangan. Nah. Jangan. Oh ini untuk udah, warna? Ini udah anti bakteri, kalau ikan sakit, pakai ini. Ikan sakit pak. Bisa pakai garam pak. Nah, untuk warna pak. Kalau ini buat sakit. Ini buat sakit? Iya. Warna berapa nih kayak gitu? 5.000. Kalau buat warna mah? Ya 30 ya dua. 35 dah, nggak apa-apa. Kan beli ininya dua nih, toplesnya. Kasih bang 30 bang, kan sama toplesnya. Impas. Impas ya, 30 saya impas. Waduh. Ini lagi mau belajar bikin ini bang. Cari ini kalau mau ngawinin ya kayak gini nih yang udah ada busanya nih, udah ada busa. Oh gitu ya. Itu yang lakinya udah ada busa, udah ada busa kalau mau ngawinin. Oh gitu, karena dia kan buat telurnya di busa. Oh ini belum nih, belum jadi nih. Belum, tuh tunggu seminggu lagi lah. Tapi saya nggak suka yang ini. Iya, oh, jelek. Makanya ini tunggu seminggu lagi nih dua. Ini udah keluar merahnya, udah keluar dia. Ini juga bulunya udah ada nih. Nah, ini udah keluar. Tapi bagus yang ini kalau jadi nih. Ya, betul. Iya. Ya, ya betul. Bagus. Ini juga bagus. Itu buntutnya bagus udah kelihatan. Ini juga bagus kalau dijadi nanti. Kalau udah gede. Ini kelilingnya hitam nanti. 2 bulan nih ya? Kalau 2 bulan, Pak. Jahit memang bisa segini. 5 bulan ya segini. Untung goceng gak apa-apa dah. Iya. Dua dari itu, po, tigo. Saya percaya. Impas saya percaya. Impas. Gitu. Ya. Karena emang lagi musim yang begini. Badan juga bagus. Tuh. Badan juga bagus tuh. Jadi. Tuh. Udah itu lagi ya. Udah buting ya. Udah ada telurnya lagi tuh. Telurnya. Udah keluar buntutnya tuh. Biasanya kalau sampai dia bertelur berapa hari pak? 3 hari. 3 hari. Pak, warnanya udah keluar pak? Keluar. Tuh. Nah kalau sama cewekan nggak apa-apa 30. Cewekan satu, ya dikawinin, iya. Biar rumah.
Kalau taruh di botol stres. Nah, ini ya? Ini anaknya ini. Ini ibunya. Karena dia udah bertuah, ibunya saya ambil. Karena dimakanin lagi sama dia ntar. Ibu belum semua keluar. Kalau bapaknya ini giant biasa. Kalau taruh di botol jelek ya? Jelek loh. Kalau giant itu perkembangannya keluar. Makanya. Dimakan aja. Biarin aja masih diganti-ganti ayamnya sampai sebulan. Nah sebulan kan udah kelihatan dan bisa diganti ayamnya. Bisa kasih yang bagus nih ceweknya. Nah beli ini sama ini. Gak apa-apa 30 dah sama ceweknya mah. Udah hari itu apa dia berbusa pak masukin. Masukin. Kalau mau coba-coba ternak. Kalau ikan kalau istilah coba ngeprit kan ya. Iya. Ya. Tapi nggak usah nggak ada istilah coba-coba pak pasti jadi. Pasti jadi. Ya. Soalnya udah perempuannya udah itu. Di rumah udah ini itu nor. Ya, di rumah. Enggak sih nggak. Ini jauh mau pakan mau ini bisa pakai ini. Tapi mau cepat gede kuning telur. Ya kita makan telur rebus kuningnya ambil sedikit. Sedikit buat ya. Di atas sudah nggak usah dikasih. Oh iya. Telur sama itu udah masih ada. Karena banyak juga bikin kotor air. Banyak panahnya sih. Ini banyak banget. Bisa ratusan ya ini ya. Sampai ngeriak. Bagus yang ini apa yang ini? Kalau bapak mau udah tinggal masukin 2 hari aja ini. Ini juga nih udah bagus. Ini udah banyak yang bisa nih. Kalau ini bapak harus nunggu 2 minggu dia udah mulai juga udah mulai cek kapan ini. Ya, ini udah mulai busa. Udah tuh udah mulai tuh dia bikin busa baru. 3 hari lah. Kuatnya. Sekarang dicampur enggak apa-apa nih? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Malah cepat berbusa. Nah, ini nanti nih kalau di taruh sini 2 terus berbusa terus gimana? Ya udah biarin aja nanti perempuannya bawanya di busanya. Dua bulan segini. Iya kalau jahit masih semua. Ini kok plaketnya udah gede, udah bisa gede lagi. Jepol ya? Iya. Apa namanya tadi pak? Hah? Apa namanya? Giant koi. Giant koi. Giant koi. Tuh pak. Ah. Ini yang kuning apa yang merah? Yang kuning sama harganya ini. Sama. Ini yang kasar. Yang kacau yang halus. Bagusan yang mana menurut kamu? Sama aja. Kuning aja. Bain aja. Cocok. Amin. Jangan putus asa pak. Apa yang pertama gagal, lanjutin lagi. Iya. Dan ada blue blue rim.